Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastahdih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu وَمَنْ يُدْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اللهم صل وسلم على حبيبنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُسْلِمْ لَكُمْ عَمَلَكُمْ وَيُغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأبي سيئة الحسنة تركها وخالق الناس بخلق حسن الله أكبر Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahu Akbar. Qulillahil hamd. Bapak, ibu-ibu dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat Idul Adha. A'azzakumullah. Pada hari ini, meski kita tidak sedang di Makkah, kita juga tidak sedang menunaikan ibadah haji. Tapi bulan ini adalah bulan haji. Maka insya Allah, kita turut hanyut, kita turut larut dengan saudara-saudara kita dari seluruh penjuru dunia yang sedang Allah berikan kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Karena memang sesungguhnya ibadah ini adalah bersifat internasional, bersifat global, dan umat Islam sejatinya adalah ummatan wahidah, umat yang satu. Maka gerak nadi yang ada di sana tentu juga ada gerak nadi di tempat lainnya, termasuk di sini, apalagi suasana ibadah. Kemarin hari Arafah, maka kita pun turut berpuasa Arafah. Kita tidak bisa wukuf di sana, tapi kita diberikan kesempatan untuk berpuasa. Dan sebelumnya sudah kita awali dengan banyak beribadah kepada Allah. Ada yang puasa, ada yang berzikir, bertakbir dan seterusnya. Dan sekarang disebut dengan Yaumun Nahar, hari penyembelihan. Kita yang tidak sedang ibadah haji, kita diberikan kesempatan untuk Idul Adha. Masyarul muslimin rahimakumullah. Setidaknya dalam kesempatan yang berbahagia ini dan dari pesan Idul Adha dan dari pesan haji yang itu sebenarnya sudah dimulai oleh Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ibadah haji dan pengorbanan itu adalah hanyalah napak tilas Nabi Ibrahim yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka dalam kesempatan yang berbahagia ini, setidaknya ada dua hal pesan penting. Yang pertama, mari kita bersama-sama tidak lupa dengan orang tua kita, dengan guru-guru kita. Karena sesungguhnya kita ini tidak ada apa-apanya tanpa orang tua kita, ayah dan ibu kita. Kita alhamdulillah rata-rata bisa mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah itu karena ayah dan ibu kita muslim, muslimah. Maka jangan sampai dilupakan itu. Dan ini makanya kita diingatkan dalam ibadah ini bukan sekedar di sini, tapi sampai kepada Nabi Ibrahim. Dan ketika kita ingat kepada kedua orang tua kita, kita juga tentu harus ingat kepada guru-guru kita. Karena kita ini juga enggak ada apa-apanya. Kita enggak bisa berwudu, kita enggak bisa salat, kita tidak bisa membaca Al-Quran, dan kita tidak bisa duduk dan sholat di tempat ini kecuali karena kita diajari oleh guru. Ya, secara khusus di tempat ini saya ingin kita semuanya mendoakan, mengingat kepada Mbah Abdul Jabbar. Dulu tempat ini tandus dan disebutkan sulit orang berani berada di tempat ini. Nebang toh pohon itu yang keluar darah. Mari kita ingat beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan ampunan dan rahmat. Lalu ada Mbah Faqih Muslim. Lalu ada Mbah Amam. Lalu ada guru kita Kiai Haji Najih Ahyan rahimahumullah jami'an, dan guru-guru yang lain. Mari kita ingat itu semuanya. Tidak ada artinya kita tanpa orang tua kita dan tanpa guru-guru kita. Dan sampai itulah sanaknya tembus bersambung kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan terus bersambung kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Nuh, dan tentu paling ujung adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Semoga dengan ingat itu semuanya, kita yang berada di sini, semoga nanti suatu saat di akhirat dikumpulkan dengan orang tua kita, dikumpulkan dengan guru-guru kita, dikumpulkan puncaknya dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian. Yang kedua, kalau kita ingat masa lalu, maka yang kedua pesannya adalah jangan diabaikan masa depan. Masa depan harus kita persiapkan, yaitu anak keturunan, dzurriyatan shalihah, generasi penerus. Ada keturunan secara langsung dan ada keturunan yang tidak secara langsung. Karena sebenarnya juga ujungnya kita ini enggak ada apa-apanya juga tanpa generasi penerus, tanpa anak keturunan. Kenapa? Karena kita di dunia ini sholat enggak bisa banyak, puasa juga enggak bisa banyak, ibadah juga enggak bisa banyak, dan sangat terbatas. Rata-rata kita, kata Nabi itu, umati itu baina sittin wa sab'in, umur umatku itu antara 60 sampai 70, jarang yang kurang dari itu dan jarang pula yang lewat dari itu. Maka berarti sebenarnya ibadah yang kita lakukan di dunia ini sih enggak banyak, dan bekal dengan demikian yang kita bawa enggak bisa banyak. Padahal di akhirat itu panjang. Wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatin mimma ta'uddun. Satu hari di akhirat itu sama dengan 1000 tahun.
Maka kalau kita hanya membawa bekal yang kita kumpulkan sendiri, gak cukup untuk dipakai sehari. Dari mana agar cukup? Itulah insya Allah generasi penerus, anak-anak soleh yang ditinggalkan. Dan itulah sebenarnya kalau kita perhatikan, Nabi Ibrahim itu diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ujian yang sangat banyak sekali. Sangat banyak. Tapi Allah sebutkan ujian yang terbesar adalah persoalan tidak punya keturunan dan kemudian berikutnya. Maka Allah sebutkan inilah, wa inna hadza lahul bala'ul 'azhim. Inilah sebenarnya ujian yang sangat berat yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim, yaitu saat Nabi Ibrahim sudah tua dan beliau nengok tidak ada keturunan. Ujian Nabi Ibrahim yang sangat dahsyat itu bukan ketika dibakar, tidak, tapi ujian yang sangat besar justru ketika beliau sudah mendapatkan kemenangan, tapi sayang tidak kunjung ada keturunan. Maka Nabi Ibrahim susah, sedih, gelisah, siang dan malam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku generasi anak keturunan yang saleh. Iya. Dan itu doa bukan sekali, tapi berulang kali. Dan nanti kita akan mendapatkan cerita juga bagaimana Nabi Zakaria gelisah, bagaimana Imran gelisah karena tidak ada generasi yang meneruskan. Dan mereka berdoa dan betul Allah kabulkan. Maka Allah berikan bighulamin halim, Allah anugerahkan anak yang penyantun, Ismail lahir. Tapi ternyata ujian berikutnya Allah tunjukkan, karena anak itu gak cukup lahir. Untuk apa punya anak kalau tidak soleh? Gak ada gunanya. Nyusahin. Ibu susah, orang tua susah kalau tidak punya anak yang soleh. Maka Allah uji. Anni adzabuka fanzur madza tara. Nabi Ibrahim menyampaikan, Inni ra'aitu fil manam anni adzabuka fanzur madza tara. Wahai anakku, aku melihat dalam mimpi, dan mimpi Nabi itu perintah benar, beda dengan mimpi kita. Aku menyembelihmu, bagaimana pendapatmu? Masya Allah, ini anak yang saleh. Ya abati fa'al ma tu'mar, satajiduni insya Allah minas sabir. Wahai ayahanda, lakukan apa yang diperintahkan, insya Allah aku termasuk orang-orang yang besar. Subhanallah, anak yang masih kecil saat itu sudah bisa berbicara insya Allah dan menyatakan sabar. Maka betul dilaksanakan itu. Dan inilah sesungguhnya puncak ujian. Anak yang didambakan, anak yang diimpikan, tapi ternyata Allah perintahkan untuk sembelih. Sebelumnya harus diungsikan di tempat yang sangat tandus. Maka itu enggak ada orang saat itu. Rabbana inni askantu min dzurriyyati bi wadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Allah, aku tempatkan sebagian dari keturunanku di tempat yang tidak ada tanaman sama sekali. 'Inda baitikal muharram, tapi di dekat rumahmu ya ada bekas Masjidil Haram. Meskipun tinggal bekas dan sudah rata dengan tanah dan tidak ada manusia di tempat itu. Ismail yang masih bayi ditempatkan di tempat itu. Tapi kemudian setelah beranjak, mulai bisa lari-lari, diperintahkan untuk disembelih. Itulah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ujian demi ujian diberikan, fa'atammahun. Disempurnakan oleh Nabi Ibrahim. Dan puncaknya disitulah. Inni ja'iluka lin-nasi imam. Aku jadikan kamu wahai Ibrahim sebagai imam untuk seluruh manusia. Dan karena itu
kita mengikutinya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita lihat. Nabi Ibrahim itu selalu berdoa, dan doanya selalu dikaitkan dengan anak keturunannya. Tidak berhenti untuk pada dirinya sendiri, karena memang sekali lagi anak keturunan ini penting. Tempat yang megah ini, kalau tidak ada keturunan yang saleh, mau jadi apa? Dan termasuk diri kita, dan juga termasuk rumah kita, harta kita, silakan untuk kita. Nanti kalau kita meninggal dunia, rumah yang kita tempat itu siapa yang tempat? Jadi apa? Mari kita pikirkan mulai hari ini. Itulah Nabi Ibrahim segera berdoa kepada Allah saat Nabi Ibrahim dinyatakan sebagai imam. Inni ja'aluka lin-nasi imama. Maka Nabi Ibrahim segera menyaut, wa min dzurriyyati. Ya Allah, anak keturunanku juga. Nabi Ibrahim tidak mau atau tidak ingin menjadi pemimpin hanya terbatas dan berhenti sampai pada beliau. Tapi beliau menginginkan, ya Allah, anak turunku juga. Kira-kira untuk apa saya jadi pemimpin kalau berhenti, kalau tidak ada yang melanjutkan? Bapak dan saudara-saudara sekalian, mari kita semuanya bermimpi. Kita semuanya mempersiapkan pemimpin yang akan datang. Kita merasakan semuanya kehidupannya sedemikian rupa. Ya, negara kita ini boleh dikatakan hampir bangkrut, karena enggak punya apa-apa, tinggal punya utang. Dan utang itu kalau dibagi kepada kita semuanya, anak yang baru lahir saat itu tidak kurang 15 juta masing-masing. Jadi enggak punya. Maka mari kita berpikir, siapa nanti pemimpin ke depan? Silakanlah semua bermimpi, anakku nanti yang akan menjadi pemimpin. Anakku nanti, keturunanku, cucu. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini doa. Doa kita minta agar anak keturunan kita yang menjadi pemimpin, bukan anak keturunan Fir'aun, dan bukan orang-orang yang melahirkan kezaliman dan hanya untuk mengeruk kekuasaan dan harta benda untuk dirinya sendiri. Kita menginginkan negara ini, bangsa ini dipimpin oleh orang-orang yang bertakwa, dipimpin oleh santri yang memang betul-betul ingin melanjutkan kepemimpinan Nabi Ibrahim, kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Saya ingin mengingatkan guru kita Kiai Haji Hayat itu, kalau ditanya Mas Sumambang itu mazhabnya apa, beliau mengatakan mazhab Mas Sumambang itu mazhabus sahabat qabla tafarruq, mazhabnya sahabat sebelum berpecah. Apa artinya? Memang Mas Sumambang menginginkan kembali keemasan dan kejayaan Islam, meskipun memang dimulai dari sesuatu yang kecil. Ingin keaslian Islam dan ingin kejayaan Islam, karena Islam tidak akan jaya kecuali asli. Tidak mungkin. Tidak mungkin Islam ini bangkit kecuali seperti bangkitnya Khulafa Ar-Rasyid yang melanjutkan kepemimpinan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak dan saudara-saudara sekalian, tentu saja generasi yang akan memimpin itu bukan tiba-tiba. Generasi itu harus memiliki tauhid. Tauhid yang bersih, bersih dari noda syirik. Dan karena itulah Nabi Ibrahim pun berdoa, wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Setelah Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, jadikan negeri ini sebagai negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Itu Nabi Ibrahim minta dijauhkan menyembah berhala. Apalagi kita, jangan sampai diantara kita sudah merasa bertauhid bersih. Dan insya Allah Mas Kumbang dari awal itulah ingin mengembalikan tauhid umat ini, tauhid yang sesungguhnya, ifradullah bil ibadah, tauhid yang hanya mewujudkan penyembahan kepada Allah subhanahu wa ta'ala semata.
tidak ada patung yang disembah, tidak ada jimat yang dirawat, tidak ada laut yang perlu dikasih persembahan ini dan itu. Semuanya hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala, persis dengan ikrar iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada-Mu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada-Mu ya Allah kami mohon pertolongan. Dan untuk ini Nabi Ibrahim tidak ingin sendirian, tapi juga wa bani wa jnubni wa bani an na'budal asnam. Ya Allah, jauhkan aku dan keturunanku dari menyembah berhala. Jangan dikira penyembahan terhadap berhala-berhala ini sudah selesai, terus masih menjamur. Dan itulah tugas kita, mempersiapkan anak-anak yang sungguh-sungguh bertauhid. Para guru mempersiapkan agar anak didiknya bersih hatinya dari kemusyrikan. Yang ada hanya Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illallah, sebagaimana yang diajarkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tentu tidak berhenti sampai di sini. Nabi Ibrahim juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pribadi yang hebat itu adalah pribadi yang mendirikan salat. Karena nanti ujungnya pemimpin itu adalah pemimpin yang memimpin salat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ibrahim pun berdoa, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Ya Allah, jadikanlah aku termasuk orang yang mendirikan salat dan anak keturunanku ya Allah. Wa taqabbal du'a. Saya ingin mengingatkan, di mana anak-anak kita? Apakah anak-anak kita salat dengan baik? Kalau kita tidak memiliki anak-anak yang salat dengan baik, maka sekali lagi musibah. Itulah musibah. Di mana anak cucu kita nanti? Apakah hanya nongkrong-nongkrong di pinggir jalan atau memakmurkan rumah Allah Subhanahu wa taala? Karena perlu diketahui, kalau kita ingin anak kita menjadi pemimpin, tugas utamanya itu adalah iqamatus shalah. Alladzina imkannahum fil ardh aqamus shalah wa atuz zakah wa amaru bil ma'ruf wa nahu 'anil munkar. Kalau pemimpin itu enggak salat, apa yang mau diberikan kepada masyarakat? Kalau dengan Allah saja sudah curang, apalagi dengan manusia. Tidak akan bisa menyampaikan amanat ekonomi dan seterusnya. Bapak dan saudara-saudara sekalian, maka mari kita persiapkan generasi anak-anak kita sendiri. Kalau kebetulan kita tidak ada anak, silakan untuk cari anak yang bisa disekolahkan, yang bisa dididik, dan itu insya Allah akan terus nanti mengalir. Salat yang dilakukan mengalir, ibadah yang dilakukan mengalir, dan dari situlah kita mendapatkan pahala yang tidak pernah berhenti. Kita sudah berhenti salat, tapi pahala tidak berhenti. Karena Nabi menyebutkan ada tiga yang terus mengalir, yaitu sedekatin jariah. Sedekah jariah, silakan yang punya uang rugi untuk ditinggal, pastikan. Dan rata-rata ternyata manusia itu kalau meninggal dunia, meninggalkan uang. Meninggal dunia. Maka ada harta waris. Maka silakan dipastikan untuk mengambil. Jadi sudah kita ingatkan, silakan ditengok rumah yang ditempati setelah meninggal itu nanti jadi apa dia? Harta yang ditinggal jadi apa dia? Sedekatin jariah. Ilmin yantafu bih. Dan ilmu yang bermanfaat. Dan ternyata yang sangat dahsyat juga, waladin salihin yada'ulah, anak soleh yang mendoakan. Imam Ahmad, Ibn Majah, dan Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad menyebutkan ada hadis, innar rajula laturfa'u darajatuhu yawmal qiyamah. Di Imam Bukhari disebutkan, wa fi qabri, sungguh nanti itu ada orang yang derajatnya diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia kaget, annahal, ya Allah, dari mana ini, saya tidak merasa punya ini, kok banyak sekali. Mungkin ada yang haji belum, tapi ternyata ada pahala haji, anaknya haji, belum ini
tentang kau banyak. Dari mana ini? Ternyata apa? Jawab Allah, bistighfari waladika lak. Itu adalah disebabkan karena permohonan ampun dari anak yang kamu tinggalkan. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal yakhsal ladina law taraku min khalfihim dhurriyyatan dha'afan khafu 'alaihim falyattaqullah falyaqul qawlan sadida." Hendaknya orang-orang itu khawatir kalau meninggalkan generasi yang lemah, mengkhawatirkan mereka. Maka bertakwalah kepada Allah dan berucaplah dengan ucapan yang tetap. Berucap dengan ucapan yang benar. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu as-samiu al-alim. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa limashayikhina wa liasatidatina wa liikhwanina wa lijami' al-muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiu qareeb mujib ad-da'a. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana ij'alna muqimis shalah wa min dhurriyyatina ربنا وتقبل الدعاء. اللهم انصر إخواننا المسلمين في الفلسطين. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في الفلسطين. اللهم إنا نسألك أن تحرر المسجد الأقصى مصر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وانصرهم وانصرنا جميعا يا أرحم الراحمين على القوم الكافرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. واجعلنا من أصحاب الجنة جنتك جنة الفردوس مع نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.